Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aspal Online. Halo, selamat pagi rekan-rekan driver online se-Nusantara. Apa kabarnya hari ini? Bertepatan di hari Sabtu ya, di tanggal berapa sekarang? Tanggal 11 Februari 2023. Oke teman-teman, di sini posisi saya sedang mendapatkan orderan yang pertama untuk Grab ya. Nah, jadi tadi itu saya menyalakan aplikasi Gojeknya itu di sekitar jam 5.20 kalau nggak salah ya. Sampai detik ini sudah jam berapa ini? Jam 7.49 itu Gojeknya masih belum dapat orderan teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya. Kadang saya juga sempat mikir yang aneh-aneh. Kenapa kok? Seperti yang teman-teman tahu ya, di beberapa hari terakhir itu akun saya lumayan gacor teman-teman. Sampai di tanggal 9 kemarin juga pendapatan di atas 200 teman-teman. Tapi lagi-lagi hari ini sepertinya sistem tidak bersahabat. Jadi di sini saya tidak akan share kalau pas gacor aja saya membuat video gitu, enggak ya. Meskipun pas anyep seperti ini, meskipun pas gagu seperti ini, saya usahakan tetap buat video teman-teman. Tapi ya itu tergantung mood ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang sudah berkecimpung di dunia editing, mood itu sangat mempengaruhi ketika membuat sebuah video teman-teman. Oke, ini saya dapat orderan Grab Bike, penjemputan di Swan Regency dan pengantaran ke daerah Tambak Sawah teman-teman dengan argo 19.000 ya. Oke, ini sudah sampai ya. Oke. Tambak Sawah ya, Mbak. Bun. Sini. Oke. Nggih, sama-sama. Oke, alhamdulillah teman-teman, landing dengan sempurna orderan Grab yang pertama ya. Oke, saya selesaikan terlebih dahulu. Dapat argo 19.200 teman-teman. Untuk Gojeknya tadi saya arahkan ke Kebomas tadi ya. Oke teman-teman, mungkin saya lanjut nanti ya setelah ini benerin motor, soalnya ini roda saya kelihatannya agak goyang ini ya. Kalau buat jalan nggak enak, daripada nanti terlanjur ambrol ya. Jadi mending dibawa ke bengkel dulu, kita benerin dulu. Kelihatannya sih klakernya harus ganti ini teman-teman. Oke, kita lanjut nanti ya di orderan berikutnya. A few moments later. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini masuk lagi orderan yang kedua ya. Tadi setelah saya ke bengkel sekitar 1 jam, kemudian saya geser ke base camp, dan ini alhamdulillah lagi-lagi yang dapat orderan terlebih dahulu adalah untuk orderan Grabnya teman-teman. Untuk Gojeknya nggak tahu ya, kok sampai jam 10 ini ya, 9.58, masih belum ada orderan yang masuk. Saya juga bingung kenapa sistemnya Gojek jadi kayak gini lagi teman-teman. Oke, ini penjemputannya di Sentra Point, dan pengantarannya ini lumayan jauh ya, ke daerah Perak dengan argo 40.000 teman-teman. Kalau kondisinya seperti ini ya, saya terpaksa main dua aplikasi seperti biasanya teman-teman. Tapi kalau pas Gojeknya gacor gitu ya,
saya tidak terlalu menghiraukan untuk aplikasi Grab-nya, teman-teman. Tapi kalau sudah kondisinya seperti ini ya, mau nggak mau ya kita harus jalan beberapa aplikasi mana yang bisa menghasilkan uang gitu ya. Oke teman-teman, ini sudah mau sampai ya. Itu orangnya sudah nunggu di depan. Permisi, Mbak Putri ya? Perak ya Mbak? Oke. Ya, oke. Okay. Mbaknya biasanya lewat Sidotopo atau lewat Indrapura? Enggak tahu, Mas. Oh, enggak. Enggak ke sini. Oh. Tapi tahu tempatnya sana ya? Tahu. Oke, okay, oke. Okay. Mbak, ini pojok ini. Oke. Okay. Yuk. Empat apan, nggak ada uang kecil Mbak? Bentar ya, prima. Terima kasih Mbak. Oke, alhamdulillah teman-teman, landing dengan sempurna ya. Orderannya Grab dapat argo 40.000 teman-teman, alhamdulillah ya. Dan ini tadi gojeknya waktu di lampu merah Kenjeran saya nyalakan teman-teman, dan saya buat order searah. Ini dapat gosen teman-teman, pengambilannya di Jalan Simo Lawang Baru dan pengantarannya ke Rungkut Menanggal teman-teman. Oke lah, jangan banyak cincang ya, karena ini tadi agak lama sudah. Langsung saja kita menuju ke tempat pengambilan barang gosen ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah sampai ya. Permisi, gojek Pak. Atas nama Ing. Ada kok. Oke. Ya. Bentar. Alamatnya. Oke. Oh. Isinya kuah katanya. Bahaya juga. Kita lanjut teman-teman. Kirimnya ke Rungkut Menanggal dengan argo 31 ya. Oke, kita ketemu di Rungkut Menanggal. Teman-teman, ini saya sudah tiba di tempat pengantaran barang ya, tepatnya di Rungkut Menanggal teman-teman. Ini tadi saya lupa nggak di record ya. Oke, ini sudah saya kasih rating. Ini dapat argo 31.200 ya teman-teman ya. Jadi vermuk terlebih dahulu. Oke lah, kita nanti lanjut di orderan berikutnya saja ya. Alhamdulillah teman-teman, akhirnya masuk juga untuk orderan yang kedua ya, untuk gojeknya di jam 16.20. Jadi hari ini gojeknya dari pagi sampai sore cuma bunyi dua teman-teman. Nggak tahu kenapa kok sistemnya kumat lagi ya. Tapi ya nggak tahu lah, kita jalani aja. Grabnya tadi dapat dua teman-teman. Oke. Ini customernya sudah ngechat. Ini mau OTW. Ini penjemputannya lumayan jauh loh. Oke, kita jemput terlebih dahulu ya teman-teman.
Oke, teman-teman sudah sampai ya. Ada jas hujan nggak, Pak? Ada. Minta cepet-cepet tapi nggak belum siap. Industri 4 ya? Ya. Industri 4. Saya tiba di penghujung penutupan Ondit Motovlog hari ini ya, dan ini adalah orderan terakhir saya ya teman-teman ya. Ini tadi di tengah perjalanan itu sempat turun hujan teman-teman. Ini saya masih pakai jas hujan ya. Oke, ini saya selesaikan terlebih dahulu. Ini adalah orderan yang kedua untuk Grab Gojeknya ya. Dapat argo 12.000 teman-teman. Ini di daerah Rungkut Industri 4 teman-teman. Dan mungkin ini menjadi orderan penutup Onbeat Motovlog hari ini teman-teman. Saya matikan terlebih dahulu dan saya akan spill untuk pendapatan Gojeknya. Dua orderan 44.000 teman-teman, dan untuk Grabnya tadi juga dua orderan dengan pendapatan Grabnya dua orderan juga dengan pendapatan 59.200 teman-teman. Jadi total hari ini Gojek dan Grab tembus di 103.000 teman-teman, alhamdulillah ya. Oke, kesimpulannya hari ini untuk Gojeknya itu masih belum bisa diprediksi ya teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat di beberapa hari terakhir itu orderannya kan lumayan untuk akun saya. Kemarin itu dapat 6 order, tapi untuk fitur order searah saya itu tidak laku teman-teman. Saya sudah pindah ke mana-mana itu tetap tidak dapat orderan. Nggak tahu lah ya kenapa Gojek seperti ini. Oke, buat teman-teman yang masih di jalan sore hari ini, tetap hati-hati di jalan, tetap semangat, tetap jaga keselamatan dan kesehatan, dan tentunya salam satu aspal.